Ya, ada sih ya. Tapi kan biasanya juga seperti biasa karena udah punya jadi ya sebenarnya 48 seputar saya ada di jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran dan film religinya skenario nya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang berada di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi yaudah diambil aja, tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan tapi tidak melalui para talent gitu, padahal di perjanjian kita para talent itu terkait perkembangan kasus pembawa Indonesia kamera. Jadi total dari 11 talent wanita yang berhasil kita identifikasi yang dilibatkan dalam pembuatan film bergenre dewasa yang memuat unsur asusila maupun pornografi. Jadi terhitung pada hari Senin ini dari 11, 9 orang sudah datang memenuhi panggilan penyidik. Tadi jam 10 telah datang satu orang lagi talent wanita hadir dan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dan saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Sekitar 40 pertanyaan kita ajukan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua terkait dengan saksi talent pria. Dari 5 orang talent pria, semuanya telah menghadiri panggilan penyidik untuk diminta keterangan. Sehingga untuk talent pria semua sudah lengkap. Dan minggu ini kita sudah agendakan pemeriksaan terhadap para ahli. Kita melibatkan 2 ahli ITE, 2 ahli pidana, maupun 2 ahli di bidang pornografi. Sedangkan 2 saksi talent wanita yang sampai saat ini belum hadir, kita masih identifikasi terkait dengan tempat tinggal maupun domisili yang bersangkutan. Ketika nanti sudah dapat identifikasi tempat tinggal maupun domisilinya, kita akan kirimkan kembali surat panggilan ulang kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di ruang penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya.